عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara pemirsa semua di seluruh dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita menyambung kuliah tafsir Al-Hakim ini mesti surah yang baru, iaitu surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, merupakan surah yang ke-40 dalam susunan Al-Quran Al-Karim yang maksud orang yang beriman. Surah Al-Mu'min ini berdiri di atas 85 ayat termasuk surah-surah Makkiyah yang diturunkan sesudah surah Az-Zumar. Surah Al-Mu'min ini dinamakan Mu'min berhubung dengan bacaan yang kita akan lihat mesti ayat ke-8 surah ini. Dalam ayat tersebut diterangkan salah seorang daripada kaum Fir'aun yang telah beriman kepada Nabi Musa dengan menyembunyikan imannya kepada kaumnya. Setelah mendengar keterangan dan melihat mujizat yang dikemukakan Nabi Musa dan juga Nabi Harun AS, hati kecilnya mencela tindakan Fir'aun dan kaumnya yang tidak mahu beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun AS walaupun telah dikemukakan keterangan dan mukjizat yang diminta oleh mereka. Surah ini juga dinamakan surah Ghafir bagi mengambil sempena perkataan yang terdapat dalam ayat yang ketiga melalui surah ini. Kita akan lihat nanti muslim-muslimat. Ghafir ni bermaksud yang memberikan keampunan. Jadi ayat ini mengingatkan bahawa yang Maha Pengampun, Maha Penuh Taubat adalah sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu hamba-hamba Allah tidak sepatutnya khawatir terhadap perbuatan-perbuatan dilakukan kerana semuanya akan diterima, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya mereka mohon bertaubat dengan taubat nasuha, iaitulah taubat yang mana mereka berjanji untuk tidak mengerjakan dosa-dosa yang telah lalu itu balik semula. Begitu juga kata Imam Asy-Syaukani, Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir masing-masing. Surah ini juga dinamakan surah At-Tawl ataupun Zit-Tawl. Tawl ni maksud kudrah, kata Imam Ibn Jarir Tabari, yang maksud yang mempunyai kurnia, anugerah, pemberian. Kerana perkataan ini juga terdapat dalam ayat ketiga nanti. Antara pokok perbincangan yang dikemukakan surah yang baru ni muslim-muslimat yang kita nak menolka pada waktu ini, antara perkara asas yang dikemukakan iaitu yang pertama berkaitan dengan keimanan, sifat-sifat malaikat, iaitulah malaikat yang tugasnya mereka arash dan yang berada di sekitarnya, dalil yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah yang menunjukkan kebesaran keagungannya, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya hari kebangkitan semula. Ini disebut sebagai Al-Azifah. Kemudian kisah yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'min ini iaitu kisah perjuangan dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Selain itu muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, dalam surah ini juga mengandungi antara intisarinya Al-Quran Al-Karim dan sifat orang-orang beriman dan orang-orang kafir terhadapnya, permohonan orang-orang kafir agar dikeluarkan dari neraka, peringatan kepada orang-orang musyrikun tentang kedahsyatan hari kiamat dan suruhan oleh Allah SWT agar bersabar dan menghadapi kaum musyrikin, kepada rasul-rasul, kepada pengikut-pengikut para rasul dan ni'mat nikmat Allah yang terdapat di daratan dan juga lautan. Begitu juga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman bahawa mereka akan mengecapi kemenangan bila berdepan dengan musuh kelak. Jadi ini antara intisari yang boleh kita perjelaskan Al-Mu'min ataupun surah Ghafir ataupun surah At-Tawl. Muslimin sekalian, ini mulia Allah sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, semuanya setiap satu tu ada inti. Dan inti Al-Quran ini surah-surah yang dimulakan dengan Hamim ataupun yang mengatakannya sebagai Al-Hawamim, jamak kepada Hamim.
Mis'ar bin Kidam berkata bahawa surah-surah yang dimulakan dengan Hamim ni juga disebut dengan nama Al-Ara'is. Al-Ara'is maknanya Al-Aris, pengantin. Jadi nak ceritakan keindahan surah tersebut. Riwayat-riwayat yang dibawa oleh sebagai contohnya Al-Imamul Alim Abu Ubaid Qasim Salam rahmatullahi alaihi dalam kitabnya bertajuk Fadailul Quran. Humaid bin Zanjawai pula meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata sesungguhnya perumpamaan Quran ini adalah seperti seorang lelaki yang berulang kali pergi mengunjungi rumah keluarganya. Ia lantas melalui satu daerah yang telah pun dituruni oleh hujan. Datang hujan padanya. Bila dia sedang melihat tempat tersebut, timbul rasa kagum. Tiba-tiba dia sampai dalam kebun-kebun yang subur dengan tanahnya yang gembur. Lalu terbitlah daripada dirinya satu perasaan kagum. Beliau berkata, saya sangat kagum melihat daerah yang saya lalui ini. Tapi daerah yang ini lebih menakjubkan lagi. Ini yang saya baru tempuh ni. Daerah yang pertama merupakan perumpamaan isi keseluruhan Quran, sedangkan kebun-kebun yang indah yang mengagumkannya sehingga beliau mengatakan ia lebih hebat daripada sebelum. Maka itulah surah-surah yang didahului dengan Hamim dalam Al-Quran. Asar ini kata Imam Ibn Kathir diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir ini. Muslim-muslimat ini mulia kawan sekalian. Itu sebab Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bila saya membaca Al-Quran sampai kepada surah-surah yang dimulakan dengan Hamim, maka saya merasa gembira seolah-olah pandangan akan berubah. Melihat satu kebun-kebun yang subur dengan pokok-pokok yang menghijau, dengan bunga-bunga yang indah yang sangat menakjubkan. Ini bagi mereka yang memahami Al-Quran Karim, muslim-muslimat ini boleh Allah sekalian. Nanti saya akan kemukakan pandangan Al-Imam As-Suyuti dan kitab beliau Mu'taraqul Aqran fi Ijazil Quran, bagaimana penjelasan para ulama yang telah dikumpulkan oleh beliau wajah-wajah Ijaz Quran, antaranya Fawadih Suar dengan huruful muqatta'at seperti yang kita akan pelajari dalam surah Al-Mu'min ini. Baik muslim-muslimat ini boleh Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala pada permulaan surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir ataupun surah Zittaul, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim, tanzilul kitab minallahi al-azizil alim, ghafir dhanbi qabil tawbi shadidil iqabi dhittaul, la ilaha illa huwa ilayhil masir, sadaqallahu al-azim, hamim. Diturunkan kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa, menerima taubat, keras hukumannya, yang mempunyai kurnia. Tiada ilah yang berhak beribadah kepadanya dengan sebenar-benar melainkan dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Muslim-muslimat ini boleh kawal sekalian. Ini adalah permulaan episod daripada surah Al-Mu'min, yang mana muslim-muslimat ini boleh kawal sekalian, sesengah para ulama tafsir contohnya Abu Bakar Al-Jazairi, contohnya dalam tafsir Al-Aisar sebagai contohnya, mengemukakan kisah pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, mendengar kisah tentang seorang yang telah pun beriman sebelumnya, tetapi kerana kelalaian, kerana seronoknya desakan dan hambatan syahwat, menyebabkan lelaki tersebut kini telah pun terjebak dalam perkara-perkara yang haram, minum arak, melakukan perkara-perkara yang haram yang lain. Sehingga Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang datang dari Dimashq, dari Syam, adakah bersama kamu pulan-pulan? Mereka pun menjelaskan bahawa lelaki ini telah pun terlibat melakukan perkara haram dan tidak lagi bersama dengan kami. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai satu usaha telah pun meminta kepada delegasi yang datang dari Dimashq itu supaya membawakan satu watika, satu warkah, dan mengatakan kepada mereka, jangan kamu buka surat ini. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu lantas menulis kataan-kataan awal daripada surah Al-Mu'min yang sedang kita bacakan ini, Hamim, tanzil kitab minallahi al-azizil alim, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqabi dhittaul, la ilaha illa wa ilaihi al-masir. Letakkan dalam surat tersebut, lantas hendaklah kamu sampaikan kepada hamba Allah ini, aku cinta kepadanya. Mengapa dia terlalai? Tidak ada seorang pun nak mengingatkannya. Sekarang aku sendiri akan mengingatkannya. Muslim-muslimat ini mulia kawan sekalian. Karamah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ternyata bila surat tersebut dibawa oleh utusan ini kepada sahabat mereka yang telah pun lalai itu, bila beliau membuka surat ini, melihat, membaca, berteriaklah dia, menangislah dia,
sehingga air matanya itu membasahi janggutnya. Tersedar daripada kelalaian yang berlaku. Kita ni jangan putus asa daripada rahmat Allah, muslim-muslimat sekalian. Kerja dakwah ni berlaku, janganlah kita beranggapan fulan itu telah tertutup mata hatinya. Makali satu kata-kata yang disampaikan dengan hikmah akan menyebabkan hamba Allah ni berubah. Dan inilah yang berlaku kepada sahabat tersebut. Sayyidina Umar mengutuskan surat kepadanya, menulis tiga ayat yang awal agar disampaikan kepada beliau, dibaca, berubahlah tanggapan hidupnya. Kecenderungannya untuk melakukan maksiat kini hilang, luput. Berkahnya membaca Al-Quran Al-Karim, muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian. Dibaca ayat-ayat ini yang maksud Hamim, kitab ini turunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa, menerima taubat, keras hukumannya, memiliki kurnia. Tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Dibaca gementar hatinya, muslim-muslimat sekalian. Barangkali tak ada orang nak mengingatkannya. Menangis dia. Dan menurut riwayat dikemukakan oleh para ulama, contohnya dalam Tafsir Al-Aisar, kalau muslim-muslimat ada peluang, himpunkan bersama dengan Sahih Tafsir Ibn Kathir. Ini satu lagi kitab yang namanya Tafsir Al-Aisar oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Telah pun diterjemahkan dengan Darus Sunnah, kitab warna biru ni, muslim-muslimat sekalian. Penting untuk kita memahami Al-Quran kerana terjemahannya harfan di harfin, perkataan huruf pada huruf. Inilah dia terjemah Quran yang sebenarnya, kalimah-kalimah. Selain daripada tafsir ini, seperti kanalan pasaran muslim-muslimat, banyak kesilapan yang berlaku padanya. Jika kita belajar tanpa guru, boleh menyesatkan. Baik, kembali kepada kisah ini kemukakan oleh para ulama tafsir, contohnya Syekh Abu Bakar Jazairi, dalam keadaan dia baca surat Ibn Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni, maka dia pun menangis semahu-mahunya. Bertaubatlah dia bersungguh-sungguh, dan dia menemui ajalnya dengan kalimah yang baik dalam keadaan ketika bertaubat, kerana membaca ayat ni menyentuh perasaannya, menyebabkan dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berita ni sampai kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata demikian, inilah yang sepatutnya kalian lakukan. Jika kalian melihat seorang melakukan kesalahan, maka bantulah dia, berdoalah kepada Allah supaya Allah menerima taubatnya, dan janganlah kalian ini menjadi seperti pembantu syaitan untuk semakin menyesatkannya. Ini antara kelebihan yang ada pada surah Al-Mu'min, seperti disebut oleh para ulama tafsir. Dalam Sahih Tafsir Ibn Kathir, menerusi satu riwayat dikemukakan oleh Abu Dawud dan juga Tirmizi, dari seorang yang mendengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, in buyitumul lailata faqulu hamim la yunsarun. Apabila kamu hendak tidur pada waktu malam, kamu takut musuh menyerang kamu, maka ucapkanlah hamim la yunsarun. Hamim maknanya ayat yang awal daripada surah Al-Mu'min dan juga surah-surah yang lain yang dimulakan juga dengan huruf muqatta'at seperti ini, maka nescaya musuh-musuh kamu tidak akan dapat mengalahkan kamu. Penilaian Ibn Kathir dalam hadis ini, dalam asar ini, ia merupakan satu hadis yang sahih. Muslim-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Inilah antara ayat-ayat yang awal, keutamaan untuk kita memahami maksud kaitannya dengan apa yang sedang kita bincangkan. Al-Imam Suyuti dalam kitab dia bertajuk Mu'tarakul Aqran, beliau menyatakan bahawa permulaan surah ni Allah SWT mulakan dengan huruf-huruf panggil sebagai muqatta'at. Muqatta'at antaranya Allah mulakan huruf Qaf, antaranya Allah mulakan dengan Nun seperti surah Al-Qalam yang telah kita bincangkan sebelum ini, antaranya Allah mulakan dengan Yasin. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Allah mulakan surah-surah seperti ini bagi memberikan cabaran kepada bangsa Arab yang ketika Quran diturunkan, mereka mengatakan bahawa Quran ni rekaan gubahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata bila Nabi membacakan permulaan huruf daripada Al-Quran Al-Karim ni, panggil huruf mabani seperti ini, huruf muqatta'at, ternyata mereka yang begitu petah, ahli pendebat yang hebat, penyair-penyair yang unggul pada waktu itu yang dinobatkan mereka dengan syair-syair yang mereka sampaikan di suq muqaz, tapi bila mendengar ayat-ayat daripada Al-Quran Al-Karim dengan permulaan-permulaan seperti ini, mereka terkejut, bungkam, seolah-olah tidak pernah mendengar begitu hebat sekali susunan gubahan yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kedatangan ayat-ayat seperti ini tidak bukan untuk mencabar mereka yang selama ini merupakan jago dalam penyampaian
syair-syair dan juga debat-debat, khutbah-khutbah yang mereka kagumi sendirian. Tiba-tiba datang Quran Karim ini, ternyata ia merupakan satu karya yang berlainan. Susun aturnya berlainan, maka inilah yang telah menyebabkan mereka tidak dapat mengatasi dan akhirnya berbondong-bondong mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah tafsiran yang dikemukakan oleh Suyuti. Dia berkata kalau huruf itu kaf digunakan, maka ternyata antara huruf yang banyak digunakan dalam perkataan-perkataan surat tersebut iaitu huruf kaf. Kalau digunakan sad, maka huruf sad lah yang paling banyak digunakan dalam surat tersebut. Ini pandangan oleh Imam Suyuti. Kita perlu melakukan kajian di sisi statistik untuk mengukir kebenaran tersebut. InsyaAllah akan kita uraikan lanjut dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.